keduanya sedang duduk di Qadisiyah. Famarru 'alaiha bi janazatin, maka ada orang-orang lewat. Famarru 'alaihima, ada orang-orang yang melewati keduanya, melewati Sa'd bin Hunayf dan Qais bin Sa'd. Bi janazatin, yang membawa jenazah. Faqama, maka keduanya berdiri. Faqila lahuma, lalu dikatakan kepadanya, innaha min ahli al-ard, dia adalah penduduk bumi. Min ahli al-ard atau min ahli zimma, yang dimaksudkan min ahli al-ard adalah dia adalah ahli zimma, artinya bukan orang Islam. Faqala, maka keduanya mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'raf bihi janazatun faqam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewati beliau satu jenazah, lalu beliau berdiri. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha janazatu yahudi, jenazah tadi adalah jenazah Yahudi. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaihi sab nafsan, bukankah Yahudi juga adalah satu jiwa? Ya. Ini lima hadis yang intinya menjelaskan tentang hukum berdiri untuk jenazah. Ada beberapa hal yang perlu kita terangkan tentang hadis-hadis kita ini. Untuk hadis yang pertama dan kedua diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Amir bin Rabi'ah. Ya, Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini salah seorang sahabat minas-sabiqin al-awwalin, yang dia termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Amir bin Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik. Ya, Amir bin Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik. Kunya beliau Abu Abdillah. Dan dia termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan dikatakan bahwa beliau lebih dahulu masuk Islam dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya masih awal-awal, ya. Walaupun Umar memang tidak langsung masuk Islam, tapi dia masih termasuk yang awal-awal diumumkan yang masuk Islam. Dan Amir ini lebih dahulu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau berhijrah dua kali juga, termasuk yang berhijrah dua kali, hijrah pertama ke Habasyah dan hijrah kedua ke kota Madinah. Dan beliau termasuk yang awal-awal berhijrah di kota Madinah. Ya. Beliau berhijrah bersama istri beliau, Laila bintu Abi Hazma. Ya. Laila bintu Abi Hazma, salah seorang sahabiah juga, istri dari sahabat bin Amir bin Rabi'ah. Dan ya, beliau dikatakan wafat ya sekitar tahun 32 Hijriah. Dan ada yang mengatakan tahun 35 Hijriah, karena dikatakan wafat beliau itu beberapa hari saja setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu Utsman bin Affan wafat di tahun ke-35 Hijriah. Jadi mungkin kalau betul posnya di wafat setelah Utsman, maka pendapat yang mengatakan 35 lebih tepat dibandingkan yang mengatakan tahun 32 Hijriah. Beliau termasuk orang dekat juga dengan Utsman bin Affan, yang termasuk orang kepercayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga ketika Utsman haji, ya, waktu beliau sebagai khalifah, beliau percayakan sahabat ini Amir untuk memimpin di Madinah. Ya. Ketika beliau pergi haji, beliau percayakan untuk kepada Amir bin Rabi'ah. Dan beliau juga termasuk orang yang disenangi dan dipercayakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Amir bin Rabi'ah mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul janazah faqumu." Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah sampai jenazah itu meninggalkan kalian. Hadis ini jelas ya penunjukannya, perintah untuk
berdiri ketika melihat jenazah hatta tukhallifakum. Dan kasus yang dimaksudkan adalah ketika kita tidak termasuk orang yang mengiringi jenazah, kita bukan pengantarnya. Dan lebih jelas lagi hadis yang kedua, ya, masih dari Amir bin Rabi'ah. Beliau mengatakan fa'il lam yakun masyan ma'ahu, yang kalau tidak termasuk dari orang yang mengantarkannya, maka hendaknya sampai kita berdiri sampai dia melewati kita. Apa sebenarnya hukum? Ya, apa sebenarnya hukum berdiri ketika melihat jenazah? Ya, berdiri ketika melihat jenazah. Kau sekalian, waktu kita sebutkan beberapa faedah-faedah di sini, ya, sebelum kita simpulkan hukumnya ini, ya. Idza ra'aytum ahad idza ra'a ahadukum janazatan, hadis kedua mengatakan idza ra'a ahadukum, ya, tadi idza ra'aytum al-janazah, dan itu yang kedua idza ra'a ahadukum janazah, ini menunjukkan keumuman. Ra'aytum, kalian, siapa saja di antara kalian, lalu ra'a ahadukum, siapa saja di antara kalian. Jadi ini ajakan perintah kepada semua kita, siapa yang melihat jenazah. Yang kedua, kata-kata jenazatan dalam bentuk nakirah menunjukkan selama kita tahu yang lewat itu adalah jenazah, walaupun kita tidak tahu siapa orangnya, kita tidak tahu siapa jenazah tersebut. Bahkan berdasarkan hadis-hadis yang terakhir yang kita baca, walaupun dia ternyata adalah orang di luar Islam, ya, dia luar Islam, orang di luar Islam, maka selama jenazah maka dia punya hak untuk kita berdiri padanya. Lalu ketika ada kata-kata fa'illam yakun masyian ma'aha, ketika dia tidak ikut berjalan bersamanya, ini isyarat bahwa ada perbedaan hukum antara kita yang sedang melihat jenazah lewat dengan kita ketika ikut termasuk yang mengantarkan jenazah. Jadi ada dua keadaan, ya. Keadaan di mana kita dilewati oleh jenazah, kita dilewati jenazah, kita sedang dudukkah, ya, sedang duduk, lalu ada jenazah lewat. Dan bagaimana kita ketika memang sejak awal kita termasuk pengantar jenazah tersebut ke liang kubur, itu ada perbedaan hukum berdasarkan isyarat dari Nabi SAW. Fa'il lam yakun masyian ma'aha, paling tidak, ya, paling tidak adalah perbedaan waktu berdirinya. Ya, nanti ada juga hukum mana yang lebih ditekankan untuk berdiri, tapi durasi waktu atau lama waktu berdirinya ada perbedaan. Untuk sekedar yang melihat, untuk orang yang sekedar melihat saja, itu selama masih ada di pandangannya atau masih lewat di dekatnya, maka jarak itulah kita berdiri. Adapun orang yang memang sejak awal mengantarkan jenazah, maka dia baru dibolehkan atau diizinkan, dianjurkan untuk duduk, artinya tidak berdiri, sampai jenazah itu diletakkan di liang kuburnya. Itu perbedaan. Ada perbedaan hukum juga yang nanti insyaAllah kita sebutkan pada bagian akhirnya. Kemudian untuk hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, idza ra'aytumul janazah faqumu, ya, lagi perintah, faman tabi'aha, dan siapa yang mengikutinya, fala yaqud hatta tudha. Ini lebih menegaskan lagi, ya, lebih menegaskan apa yang kita jelaskan barusan, bahwa adanya dua perbedaan, yaitu pertama orang yang sekadar melihat jenazah maka qumu, adapun orang yang kedua yang mengikuti jenazah maka fala yaqud hatta tudha, jangan dulu sampai dia diletakkan.
Untuk hadis Jabir bin Abdullah, marhab bina jenazatun faqama lahan Nabi SAW. Satu hari, para sahabat duduk bersama dengan Nabi SAW. Lalu, lewat jenazah, maka Nabi Muhammad SAW waktu itu langsung berdiri. Dan ini menunjukkan keumuman hal tersebut. Karena seandainya ada perbedaan hukum antara orang Islam dan di luar Islam, maka Nabi Muhammad SAW akan bertanya dulu kepada sahabat, apakah kalian tahu siapa jenazah ini, apa agamanya? Tapi ketika Nabi Muhammad SAW melihat jenazah, segera jenazah yang beliau lihat, lalu beliau langsung berdiri, maka ini menunjukkan hukum asal berdiri ini kepada jenazah siapa saja. Wa qumna bihi fa qulna ya Rasulullah. Dan hadis ini juga khusus kalian memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak harus kita ikut mengantar jenazah, ya. Bahwa hukum mengantar jenazah bukan satu kewajiban. Yang intinya hadis tadi menyebutkan ada dua opsi. Siapa yang lihat berdiri dan siapa yang ikut mengantar jenazah. Berarti mengantar jenazah hukumnya tidak wajib. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam di beberapa waktu beliau cuma sekedar berdiri saja dan tidak ikut mengantar, ya. Artinya seandainya mengantar jenazah suatu hal yang sangat dihususkan, bahwa ketika terdapat informasi beliau melihat ada jenazah, maka ketika beliau tahu, maka beliau akan ikut mengantar jenazah tersebut karena perlu tahu. Tapi ternyata beliau tidak sampai mengantarkannya, beliau cuma berdiri saja. Dan memang ada hukum, dua hukum berbeda antara. Dan ini menjelaskan seperti yang kita sebutkan bahwa hukum mengantar jenazah tidak sampai wajib hukumnya. Kemudian hal yang lain pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah bagaimana para sahabat Nabi SAW begitu ittiba terhadap sunnah Nabi SAW, di mana mereka tahu, nampaknya kebanyakan mereka atau semua mereka tahu bahwasanya jenazah ini adalah jenazah Yahudi. Tapi sekarang Nabi kita SAW sudah berdiri, maka beliau, para sahabat tidak mau langsung mereaksi perbuatan Nabi SAW karena mengatakan ini Yahudi, apa-apa kita mesti berdiri kepada Yahudi. Yang dilakukan oleh sahabat adalah begitu melihat Rasulullah SAW berdiri, maka mereka berdiri. Adapun nanti pertanyaannya itu kemudian. Dan ini yang kita mau jelaskan, ya, ini yang kita mau pelajaran penting. Bagaimana para sahabat Nabi SAW begitu kuatnya memegang sunnah Nabi SAW. Mereka tidak terlalu banyak pertanyaan, ya. Artinya tidak terlalu banyak, ya, teori. Begitu mereka tahu Rasulullah SAW melakukannya, maka mereka melakukan. Dan sangat sering ketika sebagian mereka ditanya oleh murid-muridnya atau oleh sahabat yang lain atau oleh para tabi'in mengatakan, kenapa kamu melakukan? Jawaban mereka sederhana, cuma mereka mengatakan, kami melihat Nabi SAW melakukannya, maka kami melakukannya. Bagi mereka, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini juga adalah pengejawantahan tahan dan tatbiq amali terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bagi para orang-orang pengaku pencinta Allah atau mau mengikuti, mau cinta kepada Allah atau mau meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka jalan kalian satu, fattabi'uni, ikuti jalannya dari Muhammad SAW. Lakukan apa yang beliau lakukan, kerjakan sunnah-sunnah beliau. Ya, sungguh sangat disayangkan sebagian pengklaim, ya, orang-orang yang selalu saja mengaku cinta kepada Nabi SAW begitu jauh akhlak-akhlak mereka dari Nabi Muhammad SAW. Begitu jelas sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kadang yang sangat jelas yang telah disebutkan dalam buku-buku para ulama kita tentang pensyariatannya, dan mereka justru tidak melakukannya. Hal yang kadang dipersoalkan oleh ulama kita tentang hukumnya, justru mereka kadang menghabiskan waktu dan menghabiskan dana, menghabiskan, ya,
berbagai hal, ya, berkorban untuk sesuatu yang tidak jelas pensyariatannya, dan hal yang sederhana yang seharusnya dia mereka lakukan mereka tidak lakukan. Ya. Ini klaim yang jauh yang dari kebenaran. Ya. Ini khusus sekalian adalah hakikat cinta yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mereka lah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah sederhana mengatakan lau kana khaira la sabaquna ilai, yang kata Ibnu Katsir bahwa jika saja itu bagus tentu para sahabat duluan melakukannya. Ya, maka ini ya tentang bagaimana bagus tidak sesuatu adalah kita melihat apakah para sahabat melakukannya atau tidak. Dan ketika para sahabat melakukannya berdasarkan apa yang mereka pahami dari Nabi Muhammad SAW, disitulah jalan kita untuk mengikuti mereka. Khusus kalian di sini katakan fakumna ma'fu, dan setelah itu tidak mengapa. Tidak mengapa jika kita mau lebih memperjelas. Para sahabat setelah sudah berdiri, akhirnya mereka bertanya, ya, jangan-jangan Rasulullah berdiri tidak tahu bahwasanya itu Yahudi. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, itu tadi adalah jenazah Yahudi. Ya, apakah ada perbedaan hukum? Ya, beliau, mereka sudah berdiri seperti berdirinya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka mau lebih perjelas lagi. Ya, jangan-jangan Rasulullah berdiri karena tidak tahu bahwa itu orang Yahudi. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW mengatakan keumuman hukum ini idza ra'aitumul jinazah faqumu. Ya, selama dia dinamakan jenazah maka berdirilah. Ada pun hadis yang terakhir, ya. Ingatkan ya, bahwa saya tidak belum bahas tentang hukumnya, yang nanti bagian paling terakhir. Kita jelas seluruh faedah hadisnya. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-565, hadis Sahal bin Hu'ayf wa Qais bin Sa'ad, ini kisah dari dua sahabat yang mulia, Sahal bin Hu'ayf. Sahal bin Hu'ayf ini sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga yang ikut termasuk dengan awalnya juga yang ikut dalam beberapa momen-momen peperangan, ya, momen-momen jihad, termasuk di momen perang Uhud, ya, dan juga ada salah seorang pahlawan perang Uhud radhiyallahu ta'ala anhu, dan dikatakan beliau wafat sekitar tahun 38 Hijriah, yang diwafat di sekitar tahun 38 Hijriah. Adapun Qais bin Sa'ad, beliau ini Qais bin Sa'ad bin Ubadah, anak dari sahabat yang mulia, salah seorang pemuka Madinah, pemuka Ansar, Sa'ad bin Ubadah. Nah, ini beliau anaknya, tapi juga sahabat, ya. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dan beliau juga termasuk yang sahabat yang seperti bapaknya, pahlawan kaum muslimin yang ikut juga dalam momen-momen jihad. Dan di antara kekhususan beliau yang menonjol adalah kedermawanan beliau. Ya, kedermawanan beliau yang begitu dermawan. Ya. Kadang dalam momen jihad beliau menghabiskan hartanya untuk membantu kaum muslimin, dan kadang beliau kalau lewat yang membagi-bagikan hartanya kepada kaum muslimin. Bahkan dikatakan kadang beliau sampai berutang, ya, untuk membantu dan berinfak kepada saudara-saudaranya. Beliau ini wafatnya belakangan, ya, sekitar tahun 61-an, sekitar 61, ya, di masa-masa setelah masa-masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diceritakan ini adalah Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ini seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in mulia, pemuka, salah seorang pemuka tabi'in, ya, yang beliau pernah mengatakan adraktu 120 sahabat, saya menemui 120 sahabat, yaitu Abdurrahman bin Abi Layla yang pernah bilang, ya, saya temui 120 sahabat dan tidaklah seorang ditanya di antara mereka kecuali mengharapkan biarlah temannya yang menjawab, ya, sampai kadang kata beliau satu ditanya di kalangan sahabat yang 110 itu akhirnya pertanyaan kembali kepada orang pertama karena saling mempersilahkan tawadhu di antara para sahabat. Abdurrahman bin Abi Layla yang menjelaskan
Ya, ada pun wafatnya beliau sekitar tahun 80-an ya. Ilailan tapi ini sekitar tahun 80-an Syria. Beliau mengatakan tentang gurunya, kedua sahabat yang beliau temui, Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad, keduanya duduk, sementara duduk di Qadisiyah. Lalu lewat, dilewati oleh jenazah, maka faqama, yaitu Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad berdiri. Faqila lahum, dikatakan kepada jenazah min ahli darab, ay min ahli zimmah. Yang ahli zimmah artinya ahli kitab yang membayar jizyah, mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, membayar jizyah sehingga dilindungi hak-haknya oleh kaum muslimin. Artinya, apakah pantas untuk kita berdiri kepada mereka? Kata beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini yang sering kita juga ambil pelajaran, bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sesuatu lalu kita bayun kepada mereka, kenapa sampai mereka melakukan seperti itu? Mereka tidak mengatakan kayaknya bagus ya, atau mengatakan begitu pendapat saya, tapi mereka sangat sering mengatakan kami pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seorang muslim, seharusnya setiap dia melakukan sesuatu atau membuat statement tertentu, ketika ditanya maka dia bisa mengatakan ada hadisnya, ada ayatnya, ada landasan saya ketika melakukannya. Karena dalam urusan agama yang seharusnya kita selalu mendasari setiap kata dan perbuatan kita di atas dasar firman Allah dan sabda-sabda dari Nabi Muhammad SAW, sesuai yang dijelaskan oleh para ulama, yang bukan istihad sendiri tentunya, tapi sesuai dengan arahan dan penjelasan para ulama-ulama kita dalam memahami Quran dan sunnah-sunnah tersebut. Ketika ditanya kenapa sampai berdiri, maka apatah lagi yang berdiri tadi, jenazah yang tadi dia, mereka keduanya berdiri itu adalah jenazah ahli zimmah. Keduanya mengatakan ada landasan kami, Nabi Muhammad SAW telah dilewati juga oleh satu jenazah lalu beliau berdiri. Lalu ketika beliau ditanya, maka Nabi Muhammad, ketika disampaikan kepada Nabi SAW bahwa jenazahnya jenazah Yahudi, beliau mengatakan alisat nafsa, bukankah Yahudi itu juga jiwa makhluk maksudnya. Berarti hadis ini menunjukkan bukan persoalan karena agamanya, tapi karena begitulah penyikapan terhadap jenazah. Mas kalian, itu berapa faedah-faedah. Kita tutup dengan kesimpulan dari hukum berdiri untuk jenazah. Apa sebenarnya hukum berdiri untuk jenazah? Artinya berdiri kepada jenazah, al-qiyam lil jenazah. Ya, hadis-hadis kita ini secara gamblang menjelaskan disyariatkannya berdiri untuk jenazah. Cuma ulama kita berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah ini masih berlaku ataukah dia sudah mansukh? Apakah dia masih berlaku ataukah dia sudah dihapuskan hukumnya? Dan juga terkait dengan mengantarkan jenazah. Untuk yang pertama, untuk sekadar melihat jenazah, untuk sekadar melihat jenazah, artinya bukan ikut mengantarkan, maka ada dua pendapat yang terkenal dari ulama kita, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya sudah mansukh, dan yang kedua yang mengatakan hukumnya tetap berlaku tapi tidak wajib. Untuk yang pertama, pendapatnya sebagian ulama kita ya, antaranya Hanafiyah dan yang lainnya, dan juga pendapat Syafi'iyah. Imam Syafi'i sendiri menjelaskan dan menegaskan masalah ini dalam Ikhtilaful Hadis, beliau mengatakan hukumnya mansukh. Dan ini juga berdasarkan periwayatan dari Ali bin Abi Thalib, penegasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga
periwayatan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau pernah menjelaskan kepada Hasan bin Ali ya tentang masalah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ya, dalam sunannya. Kenapa mereka mengatakan hukumnya mansukh ya? Kenapa mansukh? Karena ada periwayatan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana kita sebutkan tadi kita sebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kami telah berdiri bersama dengan Nabi Muhammad SAW terhadap jenazah. Qama faqumna. Kemudian di waktu yang lain lewat juga jenazah. Faqa'ada Nabi SAW faqa'adna. Namun Nabi Muhammad SAW tidak bergerak dalam artian tetap duduk, maka kami pun akhirnya tetap duduk juga. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib ini dianggap oleh para ulama-ulama itu yaitu Imam Syafi'i dan sebagian sahabat tentunya itu sebagai penjelasan bahwa ini hukumnya sudah dimansukh ya, bahwa akhiru ahdihi sallallahu alaihi wasallam, akhir dari hidupnya beliau, artinya akhir dari masa beliau itu tidak lagi berdiri untuk jenazah, tidak ada lagi anjuran berdiri untuk jenazah. Adapun hadis yang mengatakan beliau berdiri ini awal-awal ya, di masa-masa awal, bukan di akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagaimana difahami dari penegasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya istimbat, hukumnya dianjurkan. Dan ini satu riwayat juga dari Imam Ahmad rahimahullah, dan ini yang diperpegangi oleh Ibnu Hazm al-Thahiri rahimahullah dan juga sebagian Syafi'iyah. Dan sebagian ulama Syafi'iyah termasuk Imam Nawawi sendiri, beliau menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah ini dan mengatakan bahwa tidak dimansukh tapi menunjukkan tentang hukumnya istihbab. Karena selama dalil-dalil bisa dipadukan, bisa dikompromikan, maka lebih bagus kita mengambil semuanya dan tidak membuang dan tidak menegaskan sebagai mansukh kecuali dari penegasan tentang nasikh dan mansukhnya. Jadi mereka mengatakan dalil-dalil ini sangat banyak menjelaskan dianjurkannya untuk berdiri, dan kalau kita lihat jenis-jenisnya sampai-sampai mengatakan hukumu perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib, hukum asal perintah wajib, sampai-sampai ketika Rasulullah dikatakan tidak huni beliau bilang berdiri juga. Jadi kalau dibaca di sini kelihatan penegasan yang sangat tegas. Dan kalau cuma ini hadisnya, maka tidak berlebihan kalau sebagian mengatakan wajib. Tidak berlebihan. Dan kenapa sampai mereka mengatakan sunnah? Karena mereka memadukan dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi kita SAW pun ternyata pernah tidak berdiri. Seperti hadis Ali tadi dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka jalan komprominya al-jama' bainal adillah, mereka mengatakan hadis di sini menunjukkan perintah untuk berdiri tapi tidak sampai wajib, karena ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri. Maka tidak berdiri beliau menjelaskan bahwa perintah saya dulu itu tidak sampai wajib tapi sangat bagus, namun kalau tidak berdiri pun tidak sampai berdosa. Ya, beliau mau mau menghilangkan kesempitan dan jangan-jangan dirasakan disangka sebagai suatu hal yang mutlak yang tidak boleh, tidak harus berdiri. Karena itu pendapat kedua ini mengatakan kita tidak mengurung-urung dari ini, kita tidak mengatakan bahwa yang perintah berdiri sudah ditutup hukumnya, tidak lagi berlaku, tapi kita mengatakan tetap berlaku tapi tidak wajib, karena Nabi kita SAW pernah juga tidak berdiri lagi. Dan ketika beliau tidak berdiri lagi, bukan cuma beliau, tapi sahabat juga tidak berdiri waktu itu. Seandainya beliau saja yang tidak berdiri, maka boleh jadi perintah-perintah ini berlaku tentu kepada umatnya, khusus untuk beliau, akhirnya tidak disyariatkan lagi untuk berdiri. Tapi ternyata waktu beliau tidak berdiri, para sahabat juga ikut tidak berdiri. Maka berarti hukumnya sama dengan Nabi SAW, bukan kekhususan. Oleh karena itu, jalan kompromi adalah
tidak sampai wajib, tapi bagus ya untuk berdiri. Dan yang kedua, dan ini insyaallah wallahu alam yang lebih tepat ya, maksudnya tetap berlaku tapi tidak sampai wajib kedudukannya. Dalam artian, kalau ada jenazah dan kita tidak sampai berdiri, maka tidak dikatakan berdosa, bahkan kadang perlu untuk tidak berdiri untuk menjelaskan dia bukan sesuatu yang wajib. Wallahu alam. Dan yang kedua, untuk yang kedua ini ada juga khilaf sebenarnya dari ulama kita, namun nampaknya khilafnya lebih ringan dibandingkan yang pertama, dan hadir-hadir lebih menguatkan untuk mengatakan sangat-sangat ditekankan ya. Tapi nampaknya mereka pun tidak mengatakan sampai wajib, sangat-sangat ditekankan ya. Untuk bagi mereka yang mengantarkan jenazahnya, dan pendapat Imam Ahmad juga dan Imam Malik dan yang lainnya, bahwa bagi mereka yang memang sejak awal mengantar jenazah ya, bagi mereka yang sejak awal mengantar jenazah, maka dia mereka tetap berdiri sampai jenazah itu diletakkan ke dalam kuburannya. Jadi kalau kita, walaupun mungkin bukan kita yang langsung menurunkan jenazah ya, kita cuma pengantar, mengiring jenazah, dan kita cuma melihat, menyaksikan saja, maka jangan kita duduk sampai selesainya dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam liang kubur tersebut, walaupun mungkin belum selesai prosesnya, tapi sudah dimasukkan, maka insyaallah tidak apa-apa duduk. Kalau sangat capek ya, kalau tidak capek juga ya usah duduk ya. Jadi bagi mereka yang letih ya, maka silakan duduk pada saat sudah dimasukkan, dan jika masih bisa menunggu sampai selesai, maka itu lebih afdal. Lalu apa hikmah ya, terakhir apa hikmah dari berdirinya ini? Ada yang mengatakan ini sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah. Lalu mereka mengatakan bahwa Islam menghormati orang yang hidup sebagaimana orang yang mati. Bagi orang Islam itu kemuliaannya hidup dan mati. Dan ada yang mengatakan hikmahnya pada saat kita berdiri adalah untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran. Karena sebagai riwayat, maksudnya nyalil mauti faz'an, karena ada sebuah hal yang membuat kita takut, kaget dan khawatir, maka dia berdiri untuk kita mengambil pelajaran bahwa suatu saat kita akan juga seperti ini, diantar jenazah kita oleh orang lain. Dan nampaknya dari hikmah ini, maka hikmah yang kedua lebih tepat, wallahu a'lam. Karena kalau dikatakan hukumnya adalah karena menghormati, maka kita tidak dianjurkan untuk menghormati orang ahlul kitab sampai seperti ini. Yes, kita tidak dianjurkan bahkan mendahului dengan ucapan salam sampai berdiri. Bahkan orang Islam yang hidup tidak dianjurkan kepada kita bahwa ketika dia lewat kita langsung berdiri. Yes, tidak dianjurkan. Orang Islam sejak yang hidup pun tidak dianjurkan pada saat dia lewat kita langsung berdiri untuk menghormatinya. Bahkan tidak kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia SAW pernah tidak suka kepada sahabat yang setuju dan beliau mengancam tentang bahaya yang setuju. Yang dianjurkan sebenarnya adalah al-qiyam ilaih, bukan al-qiyam lahu. Yang dianjurkan adalah berdiri untuk menyambut orang yang datang. Adapun berdiri untuk menghormati seseorang yang lewat, ini sesuatu yang tidak dianjurkan, bahkan bisa jatuh kepada pengutusan yang berbahaya. Dan beliau melarang hal tersebut. La tutruni kama atrati an-nasara al-yahuda Isa ibn Maryam. Ya, beliau mengingatkan pengaduan di jalan terlalu berlebihan seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Termasuk hal ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik dan yang lainnya, beliau tidak terlalu suka ketika beliau datang
ya lewat, lalu beliau dihormati untuk berdiri. Yang ada adalah sekali lagi beliau mengatakan qumu ila sayyidikum, ya seperti saat Muad datang beliau bilang sambut, berdiri sambut, ya sambut tamu, sambut tokohmu itu. Itu tapi kalau lewat lalu berdiri, ini yang kata ulama kita tidak dianjurkan. Kalau saja orang hidup seperti itu tidak dianjurkan, lalu alasannya bahwa hal itu karena menghormati orang mati sama dengan orang hidup, maka kalau begitu sebagaimana orang hidup tidak dianjurkan, bagi orang mati pun tidak dianjurkan kita berdiri ketika melewati kita. Apa itu? Ya, bahwasanya kalau alasannya karena penghormatan dan alasannya bahwa karena orang mati itu tetap dihormati sebagaimana dia waktu hidup, maka kita katakan waktu hidup pun seorang muslim tidak dianjurkan untuk dihormati dengan cara berdiri. Maka berarti berdirinya bukan dalam rangka penghormatan, tapi dalam rangka apa? Lil i'tibar, ya, untuk mengambil pelajaran bahwa jenazah ini meninggal, ya, sudah pergi dari antara, dan suatu saat kita pun akan seperti itu. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang Islam yang meninggal, dan termasuk dari orang-orang ahli maksiat, dan termasuk adalah orang kafir. Maka kita kadang mengambil pelajaran lebih besar lagi daripada orang kafir tentang kematian mereka yang dalam keadaan suruh khatimah, dalam keadaan kekufuran mereka. Maka kita sebagai seorang muslim pun mengambil pelajaran dari kematian mereka. Oleh karena itu, hikmah dari berdirinya ini adalah sebagai i'tibar, bukan sebagai penghormatan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kesimpulannya kepada sekalian untuk masalah ini adalah berdiri ketika jenazah lewat ada satu hal yang diajukan insyaAllah, namun tidak sampai wajib dan hukumnya tidak mansukh. Dan lebih-lebih lagi ditekankan untuk tidak duduk bagi mereka yang memang sudah sejak awal meniatkan untuk mengantar jenazah, maka jangan duduk sampai selesainya proses letakkan jenazah tersebut di kuburannya. Dan itu untuk kita mengambil i'tibar dari jenazah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Berarti tinggal satu lagi bab insyaAllah untuk kita berjenazah, dan kita akan bahas dalam waktu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.